Cikgu, saya ada soalan cikgu. Cikgu-cikgu dekat sekolah ni dia kata apa? Kamu kena lulus Bahasa Melayu dan Sejarah supaya kamu dapat sijil SPM. Sijil SPM tu apa cikgu? Adakah kalau orang yang tak lulus Bahasa Melayu atau Sejarah dia tak dapat ni sijil SPM? Jadi macam mana cikgu? Kalau nak tahu, jom tonton sampai habis. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Dan saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Terima kasih kerana terus setia menyokong channel saya, Abdul Muiz Rusli. Pada anda yang baru sahaja mengenali channel ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video-video saya, kerana selepas ini lebih banyak perkongsian berkenaan dengan hala tuju pendidikan yang akan saya berikan kepada anda semua. Baik, kita balik semula kepada sijil SPM tadi. Baik, murid-murid sekalian, seperti mana kita sedia maklum bahawa Bahasa Melayu dan Sejarah adalah merupakan subjek wajib lulus. Kan? Subjek wajib lulus. Apabila wajib lulus, bermaksud nak tak nak, suka tak suka, anda kena lulus. Kalau tak lulus, anda tidak akan mendapat sijil SPM. Sijil SPM tu macam mana, cikgu? Baik, saya nak kongsikan kepada anda. Sebaik sahaja keputusan SPM diumumkan, anda akan menerima slip keputusan seperti ini. Saya tengok dekat Google, ada dekat sini. Jadi, murid-murid sekalian, itu adalah contoh ataupun slip keputusan SPM. Selepas beberapa lama, murid-murid sekalian, kepada anda yang lulus SPM, lulus Bahasa Melayu dan Sejarah, bukan atau ya, dan Sejarah, akan diberi sijil SPM. Sijil SPM tu macam mana? Dia macam ni. Ini yang kita namakan sebagai sijil SPM. Nampak? Sijil Pelajaran Malaysia. Inilah sijilnya. Kan? Dekat sini ada nama kamu, kemudian adalah keputusan-keputusan yang kamu dapat. Semua akan ditulis dekat sini. Cikgu, macam mana pula kalau saya tak lulus Bahasa Melayu atau Sejarah? Baik. Kalau anda tak lulus salah satu daripada kedua-dua subjek ni, bermaksud anda tidak layak mendapat sijil SPM. Anda hanya akan diberi pernyataan keputusan. Ini sebagai contoh pernyataan keputusan. Pernyataan keputusan itu ialah apa sahaja subjek yang lulus yang akan muncul dekat sini. Sebagai contoh, pelajar ini dia hanya lulus satu subjek sahaja. Jadi subjek inilah yang akan dikeluarkan keputusannya di sini. Jadi murid-murid sekalian, kepada anda, tolong kan, selepas anda menghabiskan masa 2 tahun di sekolah tadika, katakan 6 tahun di sekolah rendah, kemudian 5 tahun di sekolah menengah, lebih kurang dalam 13 tahun anda belajar. Takkanlah anda nak biarkan persekolahan anda ini sebelum anda masuk ke dunia pekerjaan ataupun ke peringkat yang lebih tinggi, takkanlah anda nak tinggalkan tanpa membawa sijil ini. Jadi murid-murid sekalian, penting sangat ke? Baik. Bukan sijil itu yang penting, tetapi sekarang ini kita lihat keputusan itulah yang akan membuka peluang sama ada anda mampu ataupun tidak untuk menyambung pengajian anda. Kan? Kalau anda mungkin tak lulus Bahasa Melayu atau Sejarah, kebarangkalian untuk mendapat kerja yang lebih baik itu agak-agak sukarlah. Terutamanya kalau anda rasa macam nak jadi, orang kata apa, bekerja kerajaan dan sebagainya, memang agak sukar kalau tidak lulus Bahasa Melayu dan sebagainya lah. Mesti ada sijil, dan sijil inilah yang akan memberi peluang ataupun membuka peluang kepada anda, insyaAllah, supaya anda dapat mendapat pekerjaan yang baik. Jadi murid-murid sekalian, peluang yang ada ini, apa kata baiki keputusan anda, Bahasa Melayu dan Sejarah, pastikan lulus agar 13 tahun anda belajar di peringkat sekolah ni tidaklah sia-sia tanpa membawa pulang sijil Pelajaran Malaysia. Baik, saya kira setakat saja. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan channel saya. Jom subscribe. Ajak kawan-kawan untuk subscribe, kerana selepas ini banyak perkongsian berkenaan dengan hala tuju pendidikan yang akan saya berikan kepada anda semua. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan. Mudah-mudahan segala impian anda akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Padu.